Saat kita ingin mencapai tujuan yang diidam-idamkan, maka hal yang harus dipahami adalah tidak ada hal yang instan di dunia ini. Bahkan makanan instan pun melalui proses, bukan? Di dalam perjalanan berproses, ada mudah, ada pula susah. Tapi itu lebih baik daripada kita berdiam diri lalu tak mengupayakan apapun untuk diri sendiri dan orang lain. Memang hari ini kita lihat begitu banyak muda-mudi ingin jalan pintas saja. Padahal untuk menjadi sukses pastilah harus banyak dapat pelajaran. Nah, pelajaran itulah yang biasanya kita dapat dari proses mencapai tujuan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita langsung mendapat apa-apa yang kita mau? Salah satunya karena Allah ingin kita mengambil pelajaran atas prosesnya, yaitu saat kita berharap dalam doa, berusaha, mencoba bangkit, ikhlas, dan semuanya. Maka jalani prosesmu dengan cinta karenanya, dan jadi muslimah lebih baik dengan mengambil hikmah yang selalu tercurah dalam setiap episode kehidupan.